map everything nanti. Jadi birokrasi ini engine, kalau mobil ini engine. Kalau engine-nya bermasalah, pasti tidak bisa bergerak dengan baik. Nah, negara ini engine-nya birokrasi. Oleh karena itu, maka kita sekarang ingin bergerak sesuai arahan Bapak Presiden untuk birokrasi yang berdampak, lincah, dan tidak pada tumpukan. Tadi sudah kami sampaikan, target yang lebih berdampak ini indikatornya sekarang lebih ke hasil. Misalnya orang ingin nilai RB-nya naik, sekarang bukan lagi bagaimana mengurus laporan, mengupload apa yang dikerjakan, tapi dampak ke kemiskinannya apa, dampak ke investasinya seperti apa, kemudian digitalisasi sudah jalan belum, kemudian pengendalian inflasinya sudah oke nggak di daerah itu, sama belanja produk katalognya sudah jalan belum. Saya kira itu. Dan kami terima kasih kepada Pak Rektor, karena kita kolaborasi dengan UI, beliau ini menyediakan tempat dan support agar program ini ke depan lebih berdampak ke birokrasi dan bisa dipahami dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Terima kasih. Jadi gini, jadi digitalisasi ini bertahap. Oleh karena itu maka ada multi publik sekarang itu multi publik ada empat. Satu ada direct service, ada MPP, kemudian ada self-service yang ada seperti ATM itu, ini beberapa daerah ada sudah jalan. Yang ketiga ada yang mobile service, jemput bola. Yang keempat adalah dengan digital service, seperti pakai HP. Tentunya akan kita sesuaikan dengan daerah-daerah yang sudah siap. Tapi yang paling penting back-end-nya ini kita dari sini, mengintegrasikan layanan dari berbagai kementerian. Nah, atas saran Bapak Presiden, ini sekarang lagi kerja keras, dan ini secara bertahap beberapa daerah yang maju sudah jalan, tapi ada yang belum dan sedang kita bimbing. Pilot project dulu ini kan kita siapkan, silakan daerah nanti yang targetnya ini 150 kabupaten kota di tahun 2023 menuju 2024 dan komitmen daerah ini tentu akan sangat menentukan terkait dengan pelayanan digital. Tapi ini oleh karena makanya ini kita masukkan di penilaian tadi. Jadi dan sekali lagi digitalisasi itu bukan aplikasi, tapi bagaimana mendorong integrasi dari layanan sistem. Gitu ya, kasih. Ya, ini selaras dengan apa yang disebut sebagai model pertumbuhan endogen ya, jadi kesejahteraan masyarakat dan cost of doing business, indikator persepsi korupsi dan kemudahan berusaha itu sangat berhubungan dengan bagaimana birokrasi berperan. Tapi ditunjukkan oleh Pak Menteri, ada Denmark, ada Korea Selatan, ada Medan, ternyata indikator itu berbanding lurus. Jadi ini memang persyaratan menuju negara maju. Dan kami dari akademisi tentunya ini berharap juga ya. Karena yang penting itu juga adalah detailnya. Jadi bagaimana melakukannya. Kami selama ini hanya melihatnya dalam gambaran yang tapi tadi sangat menarik paparannya. Dan kami juga mengetahui pernah sampai detail ada 50 kota dan kabupaten yang akan dijadikan project. Itu pun bisa dijadikan inspirasi risk bagi kami. Terima kasih.